season 0 kita pernah punya Dragon Altar Guardian Summoner. Di season ini kita punya Kadia Guardian Summoner. Kira-kira bagusan mana ya kombonya? Tanpa berlama-lama, langsung aja gameplaynya. Ngantuk, turu deh, kelas. Wih, kunci. Vale jual, akai-akai Guardian nyala Joni. Bang, semoga dapat popolnya cepat, amin. Semoga dapat popolnya cepat. Yang didoain yang bagus-bagus, amin aja kita, guys. Akainya bintang 2 habis ini ya. Mantap ya. Atau Kadia Guardian ya, ala season 0 ya. Kadia Guardian, guys. Nostalgia, guys. Kadia Guardian sambil nunggu summoner-nya jadi gitu ya. Boleh juga, guys. Mirip combo season 0 tuh, guys. Popol. Mulai farming, Akai. Nice. So far so good ya. Quarter master apa itemnya bisa dikenteng, Bang? Enggak bisa. Sudah dites. Tidak bisa, Mas Bro. Nice. Lolitanya ya, mantep banget ya. Lolita ini salah satu hero baru yang menurutku utility-nya tuh paling berasa, guys. Soalnya shield-nya tuh kena ke banyak itu ya, enak banget ya. Vale 1 bisa bunuh Akainya enggak itu di ultinya? Untung enggak bisa, berarti harusnya masih aman ya kita ya. Ini Joninya masih bernak lagi nih, kayaknya minimal sekali. Nice, Akai juga masih ngetank. Nice banget. Bahkan di jurus lagi di shield-nya sama Akai enggak mati loh itu. Mantap kali, guys. MM Quartermaster Wrestler, nanti ada Yuzhong. Atau kita mau 3 MM bersama Wanwan. Enggak usah, ada Yuzhong. Itu aja ya. Bunga keluar beli Johnny atau berusaha mempertahankan win streak. Berusaha mempertahankan win streak. Nggak boleh pelit-pelit ya. Pelit-pelit turu biasanya ya. Yuzhong bintang 2 sebelah sana. Gue juga mau coy. Satu dulu coy. Biar wrestler gue nyala coy. Wrestler aing kagak nyala ya Yuzhong di sana. Enak banget sudah bintang 2 dia, guys. Guys, Kadia aku nyala, wrestler aku nyala. Ini kalau ada Yuzhong minimal 1 kita, guys. Dia Kadia ya. Berarti rebutan kita ya. Ya ampun. Entok. Dia mau transisi ke Kadia tuh. Bang, cara join member gimana? Ada linknya di deskripsi sama bisa tekan tombol join di sebelah subscribe. Dapat item salah satu boleh. Alright. Helm boleh biar keras ya. Helm kalau dikenteng itu lebih keras daripada hati mantan, guys. Bunga keluar beli kamu, beli kamu. Kenteng dulu ya, ini buat yang belum tahu. Kenteng sekarang itu ada perubahannya ya. Kalau dulu kan 2400 darah, kalau sekarang kenteng itu 10% maksimum HP, guys. Nah ini ya, jadi persentase mainnya dia ya. Bunga keluar, beli kamu, beli kamu. Emang mantan punya hati, Bang? Bener juga Mas Tondano, nggak salah sih. Oke, Lancelot Mitch. Oke. Waduh, ini sekali reset mati nih Loyiku. Semoga enggak ya. Ceplem, nice banget. Wah, stress reset beneran mati dong. Ya, ini kita harus segera 4 Guardian, guys. Masukkan Beleric sama Atlasnya ya di sini ya. Ini Yuzhong 1 sih, guys. Krusial banget sih ini. Nyalakan 3 Kadia sama 2 Wrestlernya soalnya ini, guys. Alright. Itu dulu ya. Popol. Ya popol, gak jadi Guardian 4 dong. Jadi lah ya, nanti naik level buang Loyi 1. Masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu. Sambil farming dulu paling gak kita lega, guys. Dapat popolnya, bisa dibilang ini lumayan early, guys. Boleh lah ini, guys. Gak jelek-jelek amat ya. Di 6 ya, roll cari Yuzhong ya. Yuzhong gak di roll cari, di 6 bahaya ini.
Nggak nyala-nyala nanti bertahap. Nanti kita seperti biasa main kadia ngerolnya nanti lama di 7. Logi bintang 2, wanwan bintang 2 ya. Opol kedua, nice. Akai nge-shield, Akai nge-heal. Oke, mantap. Lolita sudah boleh jurus. Akai nge-shield. TB-nya mantep banget ya Akai ya. Udah belum banyak waktu lawannya ya itu ya. Johnny udah boleh beranak pinak lagi Johnny. Aduh, Eudora ulti ke Atlas. Atlas ulti ke Akai mati tuh. Wah, Lunox, Lunox sakit banget Lunox. Anaknya Johnny, anaknya Johnny, anaknya Popol, anaknya Johnny. Cedor, cedor, cedor. Anak Johnny, anak Johnny. Dua anak Johnny. Johnny dan dua anaknya. Nice banget. Naik ke level 6, roll sampai Yuzhong. Nge-shield atau attack speed? Nge-shield kayaknya bagus banget sih di combo Guardian ya. Kan dia Guardian Summoner ya. Nanti kita main dem- nyebar-nyebar ya. Kecuali kalau ada yang lebih bagus. Wah, itu juga bagus sih Blazing Blade. Wah, Blazing Blade sih. Di one-one atau di Zilong nanti bagus ya. Yaudah, tergoda Blazing Blade guys. Tidak jadi, tidak jadi. Tidak jadi adik-adik. Tidak jadi sesuai rencana awal ya maksudnya ya. Kita ambil Felin Blade atau nyicil item 1-1. Nyicil item 1-1 ya. Di Johnny dulu. Loyi keluar. Itu di Johnny dulu. Apa di Popol dulu ya. Popol dulu. Habis ini kenteng-kenteng. Kamu keluar dulu sebentar, Guardian masuk 4. Ini dulu guys ya. Dah, nabung 7 aja, nabung 7. Ini sudah boleh ngeroll di 7 cari Chloe. Nanti Yuzhong bintang 1 nongol-nongol sendiri santai guys. Kita pokoknya nanti ke 6 itu 4 itu. Atau 6 itu 4 itu gimana guys? Kalau 6 Guardian 4 Summoner rugi gak guys? Kalian mau 6 Guardian atau 6 Kadia? Atau kalian polling aja ya, polling. Kalian mau 6 Guardian atau 6 Kadia? 6 Guardian, 6 Kadia. Di sini itu demokratis, guys. Kombonya itu terserah yang nonton, guys. Yang penting Summoner ya ini ya, nanti ya. Kita bakal ke Summoner tuh pasti. Cuman kalian mau 6 Kadia atau 6 Guardian, guys? Mana yang lebih kalian pengen lihat, guys? Gue ikut aja, guys ya. Oh, Yuzhong-nya baru nongol tuh. Kalau dapat emblem Kadia 1 kita bisa 3 Kadia, 6 Guardian, 4 Summoner kayak gitu gimana guys? 6 Kadia Nadia kok. Kadia Nadia enggak tuh. Ini kita eksperimen-eksperimen aja guys, santai aja guys. Aku kalau main di live streaming main santai kok guys, tenang guys. Guardian asik kayaknya. Guardian musuhnya banyak magic enggak ya? Musuhnya enggak terlalu banyak magic sih, jadi harusnya main Guardian asik juga ini. Guardian nambahnya 200 darah dan ekstra HP ya soalnya ya. Tapi ekstra HP lawannya magic pun kalau nggak dapat item magicnya yang bagus nggak terlalu tembus juga ya. Aslinya Guardian jadi nanti ngasih waktu anak-anaknya beranak lama gitu ya. Mendingan main yang keras-keras aja bang, yang keras-keras aja ya. Lebih ke yang keras-keras aja ya kalian maunya ya. Jadi kalau gitu ngerol cari siapa? Beleric sama Hilda gitu ya. Kita lihat yang mana yang lebih lancar lah guys. Lah kocak. Tapi ini bagus banget sih. Bunga keluar beli kamu, beli kamu. Yang keras-keras aja ya. Helmnya pindah ke Lolita. Setuju. Setuju bang, setuju bang. Mau coba kayak gitu gak? Mau coba kayak gitu gak guys? Wah, Guardian kalau dapat rune spesifiknya sih bagus juga sih. Tapi Kadia dapat rune spesifiknya juga bagus, guys. Sama-sama bagus. Ini combo yang keras bikin anak, secara teori masuk akal. Gitu ya. Sabar ya. Kita jangan naik level dulu, guys. Tetap harus ngeroll di 7 ya ini ya. Ada Beleric belum bintang 2, belum ada Hilda. Belum ada, masih ada Popol, masih bisa Loyi. Itu ada Vexana jangan diambil ya. Vexana nanti dapat-dapat sendiri.
Kita mau buku sih kalau aku sih. Cepet beranak ya. Buku nanti di late game buat Nino. Soalnya biar banteng gak pakai duit rakyat terus, pakai buku juga. Loh, ini udah bintang 3, masih roll ya. Lah. Oke, kita ke guardian. Memang jodohnya ke guardian, guys. Lihat tuh, guys. Jodohnya ke guardian ini, guys. Hilda. Hildanya damage ya. Popol abis ini bintang 3, terus kita mulai dapat Vexanasun gitu ya. Enggak nolak ya. Tuh kan popolnya bintang 3 kan, apa kata Aing? Doakan dapat rune-nya guardian ya ini, guys ya. Kalau dapat rune-nya guardian sih cakep sih ini, guys. Bisa lebih keras lagi, lebih mantap ya ini ya. Wah, ini mulai berasa di mid game-nya. Damage kagak ada, guys. Mulai berasa. Kayaknya nanti kalau ada slot kita masukkan Leomord 1 ya, nyala WM2 sama Norton Adventurer 2 gitu ya. Itu combo apa? Beleric ya. Beleric bintang 2 jadi naik. Leomordnya ntar aja ya, belum tentu punya waktu buat masukin ya. Oke, okay, Beleric bintang 2 janji naik. Kita nyari item tank lagi aja ya. Nanti di mana? Di creep round baru kita kenteng ya. So far so good sih ini. Ini winstreaknya dia kita pecahkan sebelum creep round ya. Gatot tuh gak ada damage, guys. Apalagi bintang 1, makin gak ada damage dia, guys. Vale doang, gak mungkin bisa bunuh Beleric Aing. Nah ya, udah janji nabung naik ya tadi ya. Ditawarin shield lagi dong. Kalau ini sama ini nggak dapat guardian, gue ngambil shieldnya. Oke. Karena sudah ambil shieldnya, berarti Aegisnya nggak ngaruh ya. Berarti positioningnya sudah harus positioning shield. Ini ya. Jika dia Oracle, tentang Oracle. Hilda, Akai 7. Hilda gantikan Akai yang tertukar. Emblem KD-nya nanti sama Sun ya. Pol Kadia boleh. Oracle nambah 10% darah. Oracle-nya di kamu. Oke, good. Vexananya bintang 2. Ya udah waktunya dipakai nih, guys. Jeblem. Vexana bintang 2, Lordnya udah mulai boleh ada rasanya ya. Tebel bener ya ini ya. Musuhnya malas banget ya mau nembus kita ya. Belum. Jadi kita ini gak kepake ya, wrestlernya ini ya. Karena kita gak jadi ke Kadia ya, gak jadi ke Yuzhong ya. Bodo amat deh, Magic Crystal gak nyambung juga gak masalah ya. Kita di sini gak mempertahankan win streak, jadi next round aja kita naiknya. Atau kita gak usah pakai Johnny dulu, pakainya kamu dulu. Buku di sana ya, cepet nge-lord. Masukin Gatot Masa B. Gatot ya, nyala Immortal 2 sama wrestler. Tapi kalau ada sempat sih aku lebih mending masukkan WM ya. Soalnya biar ada lifesteal kita udah keras, biar di lifesteal-in sekalian. Lihat tuh, skill 1-1-nya bahkan gak ngurangin darah guardian kita, guys, saking tebelnya, guys. Gila nih combo keras banget ya, ini belum 6 guardian loh. Nanti kalau 6 guardian, guys ya, nambah berapa tuh? 600 HP 70% ekstra darah. Buset, tebel bener, guys. 6 guardian, guys. Ini darah kita juga lagi paling tinggi, jadi kalau kita seri melawan, lawan yang pusing nih, guys. Kumbu tembok besar Cina, bang, ini namanya, bang. Boleh. Lu kasih nama kumbunya terserah lu dah. Suke-suke lu. Beleric lagi, Jilong. Nanti ya, ada Sun kamu dibuang ya, Jilong ya.
Gak usah ngerol dah, gak usah ngerol. Nabung 9 aja langsung. Langsung nabung 9, fokus cari Sun dan Mino, guys. Ini udah keras banget sih ini. Ini kita cuma tadi kalah lawan yang mana itu tadi? Ini ya kalau gak salah ya. Amon bintang 3 ya. Amon ini sakit gak sih? 620. Boleh juga. Aduh, lawan bayangannya lagi. Oke, ini kita bisa buat test drive ya, test pasar. Sunnya keluar, nice. Silonya udah bisa kita buang ya itu ya. Ini selama musuhnya gak berhasil ngeburst kita, kita sih farming banget sih. Ini Vexana free hit di belakang, bebas manggil Lord. Ini juga popol kupanya, tiap 3 pukulan sekali kena damage sakit. Depannya temboknya gak habis-habis, beleriknya ngeheal mulu dari Sky Guardian Helmet yang lebih keras daripada hati mantan ya. Gila ini guys. Ini combo legit juga guys. Eh tapi jangan share sama Mirror juga ya. Eh jangan share sama Amon dong. Gak lucu. Gak lucu bang. Bang gak lucu bang. Bang. Slot ya. Iya kali minta slot ya. Domi ya. Domi di kentang ya. Akai bintang 3, wow. Domi di genteng. Tambah darah lagi kan itu kan harusnya ya. Nanti bayangin ini 3 item darah ini di Mino bintang 2 guys. Wah, bayangin aja dulu guys. Udah buang ya. Masuk kamu, segera naik biar cepet kamu. Atau kamu keluar satu dulu. Ini dulu ya. Summoner dulu ya. Ini kalau Sunnya bintang 2, baru Sunnya yang kita kasih itu. Tadi ya, lu seri sama gua. Sekarang gua 4 summoner lu ya. Awas lu ya. Aslinya gak ada seri-seri kau ya. Aslinya gua bantai lu. Aslinya gua bantai pakai Sun lu. Popol gua free hit. Mamam. Hayo lu. Ayo lu, gua minusin lu 30, lu minusin gua 20. Bayangan lu so asik tadi ya, jepret. Hayo, minus 25, hayo. Ah! Mantap ya, sudah Sun kedua tuh. Sun bintang 2 abis ini ya. Alright. Gak cukup ya slotnya ya, 663. Itu udah gak ada unit ekstra loh. Itu sudah termasuk guardian, itu termasuk summoner. 64 berarti gak bisa ya. 44 ya, 443 ya. Kecuali 10 slot. Kalau kita 10 slot baru bisa nyala 643. Tapi kalau sebelum 10 slot menang sih gak nolak ya. Kurang damage doang, gak apa-apa. Ini darah gue 47 lawannya 20 sama 17. Gue seri udah gak masalah nih bro. Gak ada masalah nih bro kalau seri ini bro. Ini kayaknya Johnny di belakang aja, Hilda depan ya. Tuh ulti 1-1 gak ada rasa tuh bro ya. Gatot bintang 2, lihat nih. Ulti, abis ini Gatot bintang 2 nya ulti nih. Gatot bintang 2 pakai item magic. Ceplem. Gak ada damage deh. Bintang 2 harga 5 loh ulti kita, damage segitu gak ada damage. Gak ada yang mati bro, sekarang aja kagak bro. Geli-geli kayak dikitik-kitik bro. Mau ngapain Gatot, mau ngapain ya? Nah kan, luru kan? Nah kan? Rose Gold Meteor. Domi lagi biar gak rebutan, naik Beleric. Duh, ini terpaksa ya. Terpaksa yang sebelah situ gak dapet shield ya. Itu tuker Rose Gold. Shieldnya balikin Beleric. Nah ya. Sun. Habis ini Sun. Nah guys, ini dulu guys, Vexana bintang 3 ya. Tinggal slot 1, Mino 1 selesai. Habis ini Sun bintang 2. Selesai. Seri di sini dia minus lebih banyak. Boleh, Bang. Enggak nolak ya, Bang ya. Udah, ayo. Joymu bisa bunuh Vexana aku. Kalau enggak bisa Vexana aku ngelord lagi loh ini. Ayo. Keras banget ya ini ya. 4 loh ini, belum 6. Bayangin 6, guys. Wah gila sih ini. Kadia Guardian Summoner ya. Minus 42 deh.
Udah kayak berasa kalah sama kangkung nih ya. Wih, Gucci. Mantap ya. Gigi gak guys? 4-4 doang loh yang wajib loh. Mantap ya, ini satu dari emblem ya tadi 3K dia. Ini gak ada 3K dia pun aku rasa juga gak masalah itu guys. Ini bayangin ya, tadi kita dapat itu ya, apa namanya, magic crystalnya pas bisa 6-4-3, wah gokil sih. Karena kita unggul dari awal gak dapat slot ya, wajar ya. Coba dapat slot, sempurna ini 6-4-3 guys. Gila ya nih kumbu ya.